sound. Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling. Just put your pinky rings up to the moon. Girls, what you're trying to do? Welcome to Cubicle. Bersama gue Marcel Chandrawinata dan di belakang gue ada Nadia Julia. Tapi nggak penting. Oh, udah sekarang ini. Anaknya juga mau eksis. Yeah. Ngomong-ngomong soal eksis, tadi keren banget ya Rocket Crew ya. Yo. Jadi kita di sini udah kebanyak datang dance, ada cramping dance. Kalau tadi itu ada hip hop dance. Itu salah satu dance yang paling gue suka. Jadi kalau lo lihat dance di luar negeri itu juga ada Jabberwocky. Ini juga tadi luar biasa tuh, hebat. Rocket Crew. Ngomong soal hebat ya, ini ada orang yang keren banget, hebat banget ya. Dia bisa beli motor sampai 8 miliar apa kalau nggak salah. Jangan bilang itu gue. Wah, sombong sekali ya ternyata. Gue bikin berita sih. Oh, terus mana motornya Pak? Ya masih di sana belum datang. Oke. Tapi biasa aja lah, motor 8,2 itu tuh bukan masalah karena dia fisiknya bagus, tapi karena itu motor klasik dan dia punya history. Oh, sejarahnya, iya. Ceritanya yang mahal. Lu tuh nggak tau motor, lu tuh nggak tau anak laki-laki. Lu ngerendahin gue, lu pikir gue nggak tau motor? Nggak ada korelasi antara motor dan laki-laki, kecuali kita langsung ngobrol sama ahlinya nih yang ngerti motor, mendingan. Emang bukan gue? Bukan. Oh, ada lagi. Ada lah. Ini ya, Lembu dan Jaki Soeharto. Gimana? 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 Nah gini, panggung-panggung. Silahkan. Nah, sebelum kita ngobrol sama mereka berdua, kita lihat dulu cerita tentang Lembu dan Jaki. Motor gue salah satu lambang daripada freedom of expression dari diri gue. Benar-benar setiap hari itu salah satu hal yang gue looking forward, bangun pagi terus mengendarai motor gue pergi ke tempat gue kerja. Semakin cinta sama motor ini semakin gue pakai setiap hari gitu. Rain or shine, gue selalu naik motor ini dan selalu bisa gue andalkan sih. Motor ini buat gue luar biasa sih, bukan dalam artian gue menghargai dengan wah nilainya harga rupiahnya, tapi satu historis yang akhirnya gue bisa selamatkan ini adalah terusan dari keluarga gue, dan kelebihan dari punya gue adalah gue memiliki banyak medali dokumen tentang kendaraan ini karena dari orang tua. Koleksinya. Bagus, suka gak koleksi? Suka. Tapi kan gue kurang ngerti nih, lo lebih ngerti sel. Favorit lo yang mana? Gue yang motor. Karena gue suka dengan motor-motor gitu lah. Tapi luar biasa nih, Lembu ini punya ketertarikan dengan benda-benda klasik. Motor, skuternya juga dong ya? Iya. Ada berapa tuh situ? Cuma satu sih. Cuma satu. Skuter cuma satu. Vespa skuter cuma satu. Dan dengar-dengar katanya kamu juga punya skuter yang merupakan ini hadiah dan penghargaan ya dari Presiden Soekarno ya. Masa sih? Wow. Jadi ceritanya kenapa gue jadi bingung. Kenapa skuter itu dipelihara karena punya almarhum orang tua gitu. Ya kebetulan dari dinas dari Garuda 2 di Kongo, hadiahnya itu seluruh kontingen. Jadi kita sekarang sebagai generasi penerus kita jual, maksudnya dirawat gitu, jangan. Oh, tuh jadi pada zamannya Soekarno diberikan sebagai bentuk hadiah. Ya karena pengiriman pasukan Indonesia ke, karena ada filmnya sekarang tuh lagi tayang tuh. Nah itu Garuda 2 di Kongo, ada konflik, nah pas balik Indonesia, semua perwiranya dapat
Itu. Tapi kalau untuk Jackie sendiri, motor itu juga menjadi mood booster Jackie setiap hari ya? Iyalah, gila. Itu kayak penyemangat gue untuk kerja sih. Kenapa? Apa yang ngeliat motor kan cuma begitu doang, kiri, kanan. Nah, itu kiri, dia. Bisa depan, mundur. Naik mobil tuh biasa. Terus kalau misalnya kayak naik motor tuh kayak lo sebelum kerja tuh sinergize dulu motornya, habis itu... Itu gimana? Gak bisa lagi. Oh iya, hebat. Enggak, gitu. Asal jangan mogok. Kalau untuk Jika sendiri, istrinya beli motor, itu yang paling menarik motor apa? Paling menarik waktu itu ada salah satu motor gue yang dapetnya tuh kebetulan emang di barter dengan profesi gue. Ya, gitu. Oh gitu. Di barter dengan profesi lu? Mm-hmm. Apa tuh, kayak bentuknya kayak gimana? Kan gue seorang fotografer, jadi itu ada yang membutuhkan jasa gue, tapi akhirnya dibayarnya dengan sebuah motor. Wow. Gitu. Motornya bekas? Motornya bekas, soal motor tua bro. Oh motor klasik nih? Iya. Berapa bro kalau boleh tahu harga? Wah bro, jangan. Jadi itu berarti itu harga jasa motor, iya. Jasa motornya segitu gitu. Jadi kalau gue mau foto sama lo, gue tahu gue mesti kasih motor apa gitu. Motor apa sih? Gak, gue penasaran motor apa? Skuter gue Lambretta. Tapi kalau ngomongin soal motor klasik, ini orang awam kayak aku nih, kalau mau cari motor klasik yang pertama kali harus dilihat tuh apa dulu sih? Susah gak sih nyarinya? Dengar dari suara aja kan nggak bisa kan, jadi harus cek dulu semuanya. Wah, tuh apa tuh yang dicek? Yang perlu gue cek sih sebenarnya kalau misalnya kayak luaran, aksesoris dan lain-lain tuh menurut gue nomor 2. Yang paling penting tuh mesin sih. Soalnya kalau mesin udah enak, itu motor walaupun bentuknya seperti apa kita bisa modifikasi jadi lebih baik. Apa sih enaknya punya motor klasik? Gak ada yang lain, jadi kalau di jalan selalu dilihatin orang, ditanya. Itu sih. Jadi kita bisa bertemu sama banyak orang dengan memulai, jadi ice breaking aja sih sama, ini apa mas? Begitu. Roti gitu. Jadi selalu ada obrolan untuk sebuah kendaraan kita. Mungkin juga Jackie tadi di depan juga ada ditanyain. Wah, ini apa mas? Wah, jadi oh itu saya yang nanya. Oh iya, iya. Nah itu jadi kayak gitu kan, jadi memulai pembicaraan dengan banyak hal sih sebenarnya. Nah ini adalah tips bagaimana merawat motor-motor klasik, karena motor klasik itu mempunyai daya pikat sendiri, bukan hanya karena masalah fisiknya tapi karena history-nya. Dan cara merawatnya itu sebenarnya gampang. Ini ada juga nih tips-tipsnya cara ngerawat motor tapi dengan barang-barang yang sederhana bisa ditemukan di mana-mana. Kita lihat yuk, ini dia infonya dari Miss Jo. Miss Jo. Kibers, balik lagi nih info barengan sama Miss Jo. Dan sekarang ini infonya seputar merawat motor tapi nggak perlu mahal-mahal. Karena ini semua tipsnya murah meriah, bisa langsung Qbers aplikasiin ya. Yang pertama itu adalah dengan minuman soda. Ini selain bisa melepas dahaga, ternyata soda juga bisa dimanfaatin untuk ngilangin karat di motor loh. Nah, Qbers baru tahu kan? Qbers cukup mencuci bagian yang berkarat dengan sabun dan membilasnya hingga bersih. Kemudian tuangin aja minuman soda ini ke permukaan yang berkarat, terus dibilas deh. Udah segampang itu aja, dalam sekejap noda pun dan karat hilang. Nah, yang kedua nih Qbers adalah bedak bayi. Jadi kedengarannya emang agak sedikit aneh sih Qbers, tapi ternyata ini adalah satu hal yang ampuh banget nih untuk bikin motor berwarna chrome jadi lebih kinclong. Caranya gampang banget Qbers, cukup mengoleskan aja nih bedak bayi yang udah Qbers cairkan ke bagian motor. Dan udah deh, dijamin langsung warna chrome-nya semakin mengkilat. Lanjut lagi nih, selain tadi kan ada minuman soda, bedak bayi, yang terakhir adalah pasta gigi. Ini juga ampuh nih Qbers untuk lampu motornya Qbers. Coba deh olesin pasta gigi ini ke permukaan lampu motor Qbers, dijamin lampu motornya langsung mengkilap. Nah, gampang kan tipsnya, murah meriah, ada semua di rumah, langsung aja Qbers pakai. Sekarang balik lagi yuk, itu dia tadi infonya bareng sama Miss Ju. Dan itulah bagaimana cara merawat motor klasik Anda dengan bahan-bahan yang sederhana. Don. Lembu dan Jackie, thank you so much for coming. Terima kasih sudah membagi-bagi info matif kepada kita yang tidak tahu motor sama sekali. Nah, sekarang abis ini kita akan punya bintang tamu yang dimana gak kalah energik seperti mereka berdua. Karena mereka ini berdua naik motor kemana-mana. Siapakah mereka? Ini dia, jangan kemana-mana, tetap di Qbical.